Taib, yaitu kita telah ambil semalam, ya, ada beberapa faedah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah tadi malam? Faedah tadi malam tur di tarang ngaji. Ya wah faedah ni. Pak Hen. Apa? Bacaan tahiyat. Betul lah Bu bacaan tahiyat? Enggak betul. Enggak betul kan. Ampun ini orang hadir tapi ngarang-ngarang ini. Aduh. Ah, betul? Salah. Apa yang benar? Kailallah. Bahwasanya betul. Salah. Kajana. Salah. Hana Malik mati tahu kan. Hah? Yang mana yang betul? Kalau membaca tahiyat menyebut selain nama Allah. Hmm. Enggak boleh menyebut nama orang di dalam membaca tahiyat. Dalam baca tahiyat atau baca, dalam salat? Dalam salat waktu membaca tahiyat. Baik, barakallahu fiik. Hadza was sahih. Ya. Karena sahabat wa assalamu ala fulan. Ya Allah salam kepada si fulan, salam kepada si fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud Ibn Mas'ud karena itu riwayat Ibn Mas'ud. Baik, mana dia tasyahud Ibnu Mas'ud? Sadarudin. Was-salawat. Hmm. 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 Apa-apa? Apa lagi? Ah. Apa? Ndek kubu tindo. Hmm. La ilaha illallah. Mana guru pedal? Yang baru datang langsung masuk para jamaah. Sebelah kiri tiang ini masih kosong. Ada guru pedal belum datang? Sadarudin, ulangin. Ash. 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 Ayo. Coba. Wa ash. Masya Allah saja. Huruf B. Hati-hati ini. Ashadu, apa arti ashadu? Saya enggak bisa tidur. Kok? Saya tidak saya tidak bisa tidur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maunya bersaksi tetapi ngasih tahu Allah. Allah enggak perlu dikasih tahu. Wan, jelas Wan? Wan? Baik. Itu dia tasyahud yang paling afdal. Pada malam ini para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Babun at-tasfiqu lin-nisa. Bab ya tasfiq lin-nisa, ketika makmum menegur imam maka wanita tidak mengucapkan tasbih, tidak boleh wanita berbicara dengan keras di hadapan laki-laki, maka cukup mereka apa? At-tasfiq, menepuk tangannya.
Al-Imam Al-Bukhari membawakan ada dua riwayat di sini. Yang pertama, qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala haddatsana Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri. An Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, at-tasbihu lirrijal, mengingatkan gerakan imam laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah. Ingat, ini berupa gerakan. Kalau bacaan yang salah, luruskan bacaannya. Jelas, Sadarudin? Alhamdulillah. Mulai nyatat ada kekelam ini. No, dengan siwah kan. Jangan enggak nyatat. Qayyidul ilma bil kitab, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ikat ilmu itu dengan catatan. Ya, bahkan disebut oleh para ulama salaf, al-kitabu ahabbu ilayya minan nisyan. Lebih baik saya punya kitab ketimbang lupa, katanya. Ya, araan tenander kitab ketimbang telupa. Maka Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan catatan. Al-kitabu ahabbu ilayya minan nisyan. Adanya tulisan itu lebih aku cintai daripada lupa. Jadi tasbih ini hanya untuk siapa? Laki-laki. Wat tasfiqu lin nisa, kalau wanita yang menegur cukup dengan apa? Tepuk tangan. Abu Sayyaf, bagaimana caranya wanita tepuk tangan ketika mengingatkan imam yang salah? Ngeluang ini badaknya. Bagaimana caranya perempuan tepuk tangan waktu mengingatkan imamnya yang salah? Ya ana bau. Ya ana bau. Saya ini ana bau. Oh, Bu Sayap. Ula doang yang tengeletik. Keneruan ini. Abu Sayyaf, lihat saya. Nagit ini, yang kita jawaban ini. Barelah mun kendaitan aku ngene batur. Bagaimana cara perempuan tepuk tangan waktu salat untuk menegur imam yang salah? Kumbe kecaran tunina no. Bekopok. Lamunna meriri imam salah. Kofok ya kan? Allah Akbar. Apa? Lamun salah imam Allah Akbar. Bami Kasmi. Bagaimana caranya coba? Coba bangun, semulia, bangun dulu, bangun. Pemotang kakak. Misalkan epe tunina nene. Pemisah sedakap kakak. Nah, salah imam no. Apa cara ampe meriri imam no? Nina epe misalkan. Kumpe cara ampe. Gimana? Ragu-ragu deh ini. Coba ulangin. Salah. Turun. Petokol kakak. Baik. Ama baik, coba. Berdiri, saya mau lihat benar apa tidak. Kalau salah, salahkan deh ya. Coba. Benar? Salah. Kajadah. La ilaha illallah. Ah, Suherman, cuing. Apa? Waduh, ini acara baru lagi di Suherman.
Eng, kasih jalan, masuk yang telat. Majuan para jamaah sekali. Kasih jalan, Nah, sekarang kita dengar Abu Pang. Ya, bangun calo, saya mau lihat. Salah bantokan aja nih. Coba. Enggak, yang tadi pertama itu. Aduh. Ya pada ruang kelas nih. Baik, kita coba sekarang. Guru Mukim. Nah, ini dengar Pak Guru, lihat Pak Guru. Ah, besarin dikit Pak Guru suaranya. Aywa. Itu caranya. Memikas? Jelas? Abu Sayyaf? Coba. Andang Tono. Hadap sana. Ah, terus coba sekarang. Terus. Tepuk tangan. Tokol. Aduh sedih nih jenama. Aduh bahaya nih. Ini bahaya nih bersayap nih. La ilaha illallah. Ini bahaya nih bersayap nih. Eh bersayap, lihat ini. Coba ulangin. Amika, ulangin. Mau ya darah suara nene ni. Ama baik. Yang salah. Cuing. Ayah. Jelas ini. Jelas. Ya, hadza wal aqrab, ini yang paling dekat nih para jamaah tadi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Riwayat lain mengatakan, "Falyusabbihir rijal wal yusaffiqin nisa." Hendaklah laki-laki itu bertasbih, ya, dan wanita itu bertepuk tangan. Jelas para jamaah? Jelas? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Pang? Jelas? Bagaimana coba? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Jelas Abu ya? Jelas ya? Jangan salah disampaikan nanti di rumah ya. Kalau salah disampaikan ini bahaya nih. Baik hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kembali kita di dalam syarah kitabu at-tauhid. Masih kita di dalam bab innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan menakut-nakuti wali-wali Allah azza wa jalla. Pada kesempatan malam hari ini akan kita ambil wa qawlihi ta'ala, firman Allah azza wa jalla di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Surat apa? At-Taubah ayat yang ke-18. Allah azza wa jalla berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah azza wa jalla sebutkan pada ayat yang ke-18 ini, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah
atau masjid-masjid Allah, masajid Allah. Siapa mereka? Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, hari kemudian. Siapa juga? Wa aqamas shalah, serta mereka tetap melaksanakan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaik, maka mudah-mudahan mereka itu, ayyakunu minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tayyib. Apa penjelasan dari ayat ini para hadirin? Ketika Allah Azza wa Jalla nafa, meniadakan pemakmuran masjid, dengan ibadah dari orang musyrikin. Karena ayat sebelumnya mengatakan apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Enggak mungkin orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid Allah. Enggak mungkin. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Ya, yang mana mereka mengakui dirinya kafir. Ulaika habitat a'maluhum. Orang-orang kafir itu ini ayat sebelumnya, ayat 17, ayat 18-nya menjelaskan, ya. Asbata fi hadhil ayah imarataha bil ibadati lil mu'minin. Allah menetapkan pemakmuran masjid itu hanya bisa makmur oleh orang-orang beriman. Ya, yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Wa amalu bi jawarihim, beriman dengan hati mereka, mempraktikkannya dengan amal ibadah di anggota badan. Wa dawamu ala iqamis shalah bi arkaniha, yang terus-menerus melaksanakan, mendirikan ibadah salat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Wa'utuz zakah, yang memakmurkan masjid itu mereka yang menunaikan zakat. Wa akhlasu lillahil khasyah, dan mereka takut murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebab-sebab kemakmuran masjid. Pertama, at-tauhid. Maka lihat, ketika orang sudah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, masjidnya akan ramai. Ya, masjidnya akan apa?
Kalau memang hanya dua sab, isinya di kampung itu dua sab sudah, enggak bisa lebih. Maka lihat bedanya ketika masih dalam keadaan syirik pada jamaah. Masjid itu susah ramai. Kapan dia ramai? Kalau acara hari besar. Baru bisa ramai. Atau Jumat. Kenapa? Karena Jumat ada ancamannya masalahnya. Dan masalahnya Jumat enggak bisa sholat sendiri. Kecuali ada imam, ada khatib. Jadi ini yang pertama para hadirin. Jadi kalau mau makmur masjid itu perbaiki iman. Perbaiki tauhid. Maka lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Yaman memerintahkan sahabatnya Mu'az dan yang lainnya, apa kata Nabi? Yang pertama kali kamu dakwahi mereka tauhid. Kalau mereka nurut bertauhid, barulah perintah mereka untuk melaksanakan ibadah salat. Ini ndak kita nih para jamaah, pertama kali gedor orang salat. Tauhid enggak pernah disentuh. Apalagi berbicara tentang syirik. Kenapa? Takut pecah belah orang katanya. Jadi kalau mau memakmurkan masjid, ini dulu perbaiki dulu. Dan inilah dia hakikat imaratul masjid, memakmurkan masjid itu perbaiki isinya. Bukan sekedar membuat bangunan. Nah, lihat bangunan Masjid Nabi, pakai apa? Pelapah kurma jadi atapnya. Ya, batang kurma jadi tiangnya. Makmur? Makmur. Nah, lihat itu kisah ini dibawakan oleh Ibunda Aisyah. Demikian juga Jabir dalam hadis Al-Bukhari. Ketika sholat tarawih malam pertama ramai, besoknya didengar malam kedua tambah ramai, malam ketiga semakin ramai, malam keempat membeludak masjid. Akhirnya Nabi enggak keluar. Aku khawatir jangan-jangan diwajibkan. Kalian tidak mampu. Masya Allah. Ini dia para hadirin rahimatullah. Jadi kunci kemakmuran masjid yang pertama apa? Perbaiki iman, isi masjid itu. Perbaiki akidahnya dulu. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian perbaiki keikhlasan. Ya. Perbaiki keikhlasan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Perbaiki akidahnya. Wal yaumil akhir termasuk di dalamnya keikhlasan. Kenapa? Karena orang meramaikan masjid itu bukan orang di masjid bagi-bagi apa? Bagi uang, bagi pahala, apa-apa, bagi-bagi rezeki. Enggak, orang ke masjid cari apa? Cari pahala. Maka lihat kisahnya Abu Hurairah yang datang ke pasar. Ini dibawakan oleh Imam Al-Munziri. Dia teriak di pasar, ya ahlus suq ma'ajazakum. Hai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian. Lihat warisan Rasul sedang dibagi-bagi di masjid katanya. Tetuke kena. Betul kena. Ayo cepat ke masjid katanya. Abu Hurairah tunggu dia di pasar, ini bakalan balik mereka katanya. Ternyata sampai di masjid tidak ada orang bagi sawah. Tidak ada juga orang bagi apa? Kebun. Enggak ada juga bagi dinar, bagi enggak dirham, enggak ada. Begitu balik, lo mana orang bagi-bagi warisan Rasul? Lo ada orang sholat sana? Oh, ada katanya. Ada orang baca Quran? Ada katanya. Ada orang baca halal haram? Ada. Itulah dia warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita datang ke masjid, kita urusan dunia apa yang kita cari? Enggak ada kan? Maka apa? Man amana billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah itu yang akan memakmurkan masjid Allah. Bagus tauhidnya, wal yaumil akhir ibadahnya, karena apa? Allah mengharapkan pahala akhirat. Wa aqamas shalah, yang akan memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang mendirikan salat dengan benar. Ya, mendirikan salat disebutkan oleh al-musannif hafizahullah, laksanakan rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Inovia itu geger sholat para jamaah.
Inomi atau gegaran yang masih, kenapa kita bisa solat dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, wa yu'tu az-zakah, dan orang-orang yang akan memakmurkan masjid Allah adalah menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi syahid, menjadi bukti dalam ayat ini dalam kitab tauhid disebutkan oleh musannif rahimahullah anna fiha wujub ikhlasil khasyah. Di dalam ayat ini hubungannya dengan kitab tauhid, di dalamnya ada kewajiban takut. Kewajiban apa? Takut. Ya, al khasyah disebut oleh para ulama, ya, takut di sini takut dibarengi dengan pengagungan, itu namanya khasyah. Kalau sekedar takut karena tidak mampu melawan dan semisalnya, itu namanya khauf. Tapi dia takut, dia hormat, itu namanya khasyah. Maka itu sebabnya ulama disebut oleh Allah Azza wa Jalla innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khasyah kepada Allah hanya hambanya yang alim. Takut dibarengi dengan cinta, takut dibarengi dengan mengagungkan. Nah, ini intinya para jamaah, yaitu apa? Wujubu ikhlasil khasyah. Takut kita itu wajib hanya untuk siapa? Allah. Wahya asasul ibadah lillahi wahdah. Takut ini adalah salah satu pokok atau rukun ibadah qalbiyah, rukun ibadah hati. Sudah disebutkan oleh para ulama kita, rukun ibadah hati ada berapa? Perul, bongkot. Ri, berapa rukun ibadah dalam hati? Tur, maksud? Niat ikhlas. Luar biasa maksud ini. Ah, Jazuli, rukun ibadah hati ada berapa? Weh, Sahrul, tiga, masya Allah, barakallahu fiik. Lagu ndak tahu ndak nyebut angka doang nak ini. Ah, pertama apa? No, pertama ikhlas. Angkanya benar. Aji bapak aja sebullah. Syirik. Sedul. Takut, barakallahu fi. Mugara yang kedua, cinta, barakallahu fi. Komandan, berharap. Ini dia rukun ibadah qalbiyah, ya, al-mahabbah, al-hub, cinta, wal-khawb, takut, war-raja, berharap. Ini namanya rukun ibadah qalbi. Ya, pondasi ibadah yang ada di hati. Kita ibadah harus ada rasa cinta. Kalau enggak cinta enggak enak ibadah para jamaah. Itu sebabnya kita terpaksa malas-malasan. Yang kedua, ya, beribadah itu harapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Inumia tegeger. Membuat kita semangat. Salat jenazah, dua gunung. Woi, besar ini. Tapi ada juga yang enggak mau sholat. Ya, nunggu dia disolatin. Padahal sekali sholat berapa dapat apa? Dua gunung langsung tentu pemakaman. Apalagi dua jenazah yang mati. Apalagi tiga jenazah yang mati. Maka luar biasa, benar-benar negeri Makkah ini, negeri Madinah ini pahala yang luar biasa besarnya di sana para jamaah. Sekali sholat empat yang mati. Ya, cuma di sana mungkin 4 kita dapat pahala dari jenazahnya aja 4 Pak, 4 berarti 4 gunung. Kenapa? Jarang yang bisa pemakaman kecuali keluarga.
Kenapa? Kalau Mekah jauh. Nah, kalau Masjid Nabawi dekat, kubur Baqi. Ya, baik. Jadi ingat, di antara pokok atau dasar rukun ibadah qalbiyah yaitu apa? Takut. Taib. Ma yustafadu minal ayah. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat ini? Pertama, wujubu ikhlasil khasyah lillahi wahdah. Wajibnya kita memurnikan takut ini hanya untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ingat ucapan ulama salaf, man khafa Allah khafahu kullu syai, wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah, segala sesuatu takut kepada dia. Nah, coba ditanamkan di para jamaah. Jerindek dah jadi perot. Ya, hilang apa? Penakut. Ini loh, akidah ini, iman ini. Bagaimana rasa takut itu ditumbuhkan dengan terus belajar tauhid, kita takut hanya kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Kenapa? Kita yang imani rububiyahnya, annafi' wadh-dhar, yang bisa kasih manfaat, yang bisa kasih mudarat hanya siapa? Allah. Hanya Allah tabaraka wa taala. Wajib ini takut ini karena takutnya ibadah. Yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Syirik itu menjadikan amalan tidak berguna. Mana dia? Orang syirik enggak bisa memakmurkan masjid. Enggak ada semangatnya. Ya, kecuali didorong-dorong. Tapi kalau orang yang bertauhid, iman yang dorong dia. Yang ketiga, anna imarat al-masajid innama takunu bitta'ah. Memakmurkan masjid itu dengan taat. Ya, wal amal salih, bukan dan amal salih. La bi mujarradil bina, bukan sebatas bangunan. Sekarang ini kita berlomba-lomba bangun masjid, tetapi isinya ya lebih setia tiang masjid ketimbang apa? Ya, lebih setia tiang masjid ketimbang isinya. La ilaha illallah. Ini para hadirin, kunci kemakmuran masjid itu dengan iman dan amal. Bukan pula memakmurkan masjid itu adalah buat rame-rame di masjid, enggak. Ya, yang sholat 4 lo speakernya sekampung. Ya, tidak demikian. Baik. Maka disyaratkan oleh Umar radhiyallahu an, masjid itu akinnin nas minal harri wal matar. Prinsip masjid itu apa? Lindungi orang dari panas, lindungi orang dari dingin. Baik. Faedah berikutnya, al-hathu ala imaratil masajidi hissiyan wa ma'nawiyan. Anjuran memakmurkan masjid baik secara nyata, hissi maupun maknawi, ya, baik secara spiritual dari hati, ya, kemudian maupun secara nyata praktik, yaitu apa? Dengan memakmurkan ibadah. Maka di masjid sholat berjamaah, di masjid adakan pengajian, di masjid adakan apa? Untuk belajar Al-Qur'an. Jangan di masjid dipakai dangdutan. Iya. Ya, jangan di masjid dipakai apa? Karaokean. La ilaha illallah. Dipakai apa? Kasidahan. Ini musibah nih para jamaah. Masjid dipakai lagu. La ilaha dangdutan. Udah lelah apa namanya ngaji, setel dangdut. Akan apa ada ciloka. La ilallah. Apa? Untuk ngibur orang-orang yang sedang kerja katanya. Terus apa lagi egoisnya? Kalau enggak suka katanya pindah rumah katanya. La ilaha illallah. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya, orang
mengangkat bacaan suara dengan Al-Quran mengganggu orang lain saja tidak boleh. Apalagi akan mengangkatkan suara dengan musik, dengan lagu-lagu. La ilaha illallah. Ini lagunya sekian jam per hari. Ini kalah-kalah tempat ibadah orang luar Islam. Ya, gereja orang menyanyi itu hanya sekali sepekan. Ini enggak. Tiap hari. La ilaha illallah. Ini musibah kita nih para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Ya, jadi memakmurkan masjid itu dengan ibadah, salat, talabul il, ya, bukan dengan mengangkat suara, bukan dengan suara-suara yang keras-keras. Nah, itulah dia beberapa sebab-sebab kemakmuran masjid dari ayat yang mulia ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Silakan azan dulu. Maksud, pecat. Ini hasil. Ini kitabnya. Ini bagus. Wah, adik meh. Nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Bolehkah mengadakan perlombaan MTQ di masjid seperti halaman masjid? Boleh. Tetapi tidak ada musiknya. Di Masjid Nabawi, orang musabakah, Bro. Musabakah hifdzul Quran. Ya. Tapi bukan seperti kita di Indonesia ini. Ya, diringi dengan apa? Musik. Ya, Allah taala alam. Kalau mengajarkan mengaji misal di sore hari dalam masjid, apakah boleh? Boleh. Ya, tidak ada larangan di masjid. Allah taala alam.
Saya bekerja salah satu instansi kesehatan, ketika azan berkumandang dihadapkan dua pilihan. Pertama, sholat di awal waktu tapi sendiri. Yang kedua, sholat belakangan namun bisa berjamaah. Kita katakan berjamaah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Kalau kita melepaskan burung dalam sangkar, itu pahala sama seperti memerdekakan budak. Apa enggak Ustaz? Saya tidak tahu dalilnya. Ya, wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Abu. Lanjut. Oh, saya. Memang ngombe-ngombe wah lanjut ini. Surat Al-Baqarah ayat 20. Surat Al-Baqarah ayat 20. Aduh, dan wahbi ngenungkat nah. Ayo kengetul surat ayat 20 kulun nafsin zaqatul maut. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Ya be. Surat Al-Imran. Pindah balik tengkene. Abu sayap. Ya, tidak ada dalam surat Al-Baqarah ayat 20, ayat Ali Imran 20 juga enggak ada itu. Surat Ali Imrannya 184. Ya, nah, kendaitan orang kejaya. Itu surat Al-Baqarah. No, iya kan no, kene. Terus, ya Yuhanna su'budu rabbakum ayat 21. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dalam kematian nikmat mau surga niki bikinan simpan neraka. Ulangin Abu. La ilaha illallah. Mana lebih banyak ke surga atau ke neraka? Neraka, Bu. Maka ini sebabnya Allah mengatakan fattaqun nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya siapa, Manu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Baik. Ya ida mualaf nih. Angka mualaf nih. Ini na salap jane mualaf. Oh ya mualaf. No, kan kata. La ilaha illallah. Pertama kita katakan ri. Ya, mualaf orang yang perlu dijinakkan hatinya ke dalam Islam. Kalau sudah 10 tahun 15 tahun bukan lagi mualaf sudah namanya. Ya, maka ini kita sebagian yang baru masuk Islam ini atau yang sudah lama masuk Islam masih aja keliling bawa ijazah mualaf. Ternyata apa, masuk Islam kapan? Tahun 2002, sekarang tahun 2020. Nah ilah, ini ya tidak mendidik yang seperti ini ya. Jadi yang masuk Islam, ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka akidah, dengan sebab itu insyaallah dia kuat ya, bukan diajar untuk minta-minta. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bacaan iftitah yang benar mana? Dan bacaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Iftitah banyak ragamnya, disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk
wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan yang lainnya. Ya, adapun yang berkaitan dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir sama, cuma bedanya tasyahud awal sampai selawat Ibrahimiyah. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ya, yang kedua nih. Baik, kita katakan ya, seorang muslim apa boleh dia undang keluarganya yang kafir dalam acara pernikahan untuk mendakwai dia? Boleh, tidak ada masalah. Ya, hukumnya jaiz. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, Mamikas. Apa? Apa adab-adab nuntut ilmu? Banyak ini, butuh pengajian panjang, baca satu kitab. Tapi ingat, pertama niat diperbaiki. Apa tujuannya? Mengangkat kejahilan dari diri kita. Yang kedua, listima, dengar dengan seksama. Ya. Kemudian yang ketiga, al-fahmu, faham. Yang keempat, al-hifdhu, hafal. Yang kelima amal, yang keenam dakwahkan. Ini yang paling inti. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana cara menyikapi anak yang susah mau belajar baca Quran? Ya terus dididik. Anak, namanya anak, memang suka main-main. Kalau dilatih insya Allah. Dan ingat ucapannya orang Arab, belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua, nah, bagikan mengukir di atas air. Tapi enggak apa-apa, tapi terus kita ulang-ulangi. Maka jangan heran para jamaah, banyak nih doa yang sering kita ulang-ulangi. Kenapa? Faktor usia, mah, faktor U kah? Maka jangan bosan ulangi. Allah taala ala wa alam. Lebih utama salat di masjid atau musalla? Dekat musallanya, dekat rumah. Ya masjidlah. Yang semakin banyak jamaahnya semakin afdal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita angkat satu penelpon. Ya, halo. Halo. Baik. Kapan zikir petang diucapkan? Setelah tiba waktu asar atau setelah maghrib? Disebutkan amsayna masa, itu berarti mulai setelah sholat asar. Tapi telat-telatnya setelah apa? Maghrib. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Om Poleng, ada dia? Ya om. Apa? Iya. Baik. Apakah tidak ada lain? Baik. Lailahaillallah. Baik. Ditunggu jawabannya om. Saya kita angkat satu penelpon berkali-kali. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Dari mana? Kami dari apa? Kecamatan Batampar. Oh, air. Dari mana itu? Kecamatan Batampar di Roel. Daerah mana itu? Sumatera? Bengkalis, daerah mana? Riau. Ya silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Kami, ya.
mau mau tanya kan, kalau kami ini menonton di TV ini, pendawa-pendawanya, apakah itu ada pahala yang kami dapat? Baik, ditunggu jawabannya, barakallahu fiik. Pertama umpoleng tadi, kan tepuk tangan enggak boleh katanya. Tapi kenapa kok perempuan dibolehkan katanya? Pertama itu karena hajah, karena keperluan. Dan ingat para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, tepuk tangan yang tidak boleh itu bagaimana? Satu, seperti ini. Ya, inilah tepuk tangan jahili. Mereka beribadah di Ka'bah itu pakai tepuk tangan. Ya, tepuk tangan jadi ibadahnya. Kalau ini kita menegur berarti ada keperluan. Satu, yang kedua. Dikatakan kan jauh dari laki-laki. Kita katakan ya, di saat para perempuan itu punya imam tersendiri. Di saat para perempuan itu punya imam tersendiri. Kemudian yang kedua, andai kata betul jauh dari laki-laki, tapi saking banyaknya perempuan yang bertepuk tangan pasti akan apa? Bersuara. Ya. Kemudian pertanyaan dari Bengkalis tadi, dapatkah kami pahala belajar ilmu ini lewat televisi katanya? Insyaallah dapat pahala. Fadlullah wasi', karunia Allah tu luas. Ya, Allah taala ala wa alam. Silakan ada lagi pertanyaan? Ahim. Berapa kali langsung tasbih? Baik. Tasbihnya apa harus memakmum atau di belakang memanjat? Baik, barakallahu fikum. Kita angkat dulu satu lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Di Bone di Sulawesi Selatan. Bone Sulawesi Selatan. Silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya itu. Baik. Baik. Ini tunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ahim bertanya, bagaimana berapa kali kita menegur imam itu katanya? Dan apakah semua makmum menegurnya? Kita katakan tidak ada batasannya. Asal ingat, misalkan kalau lupa tasyahudul awal, kalau sudah imamnya berdiri tegak, ya udah berhenti ditegur sudah. Ikut sudah. Tapi selama dia belum berdiri, silahkan tegur dia. Subhanallah, subhanallah. Tegur dia. Ini enggak, sudah berdiri dia subhanallah terus. Akhirnya apa? Lelah imamnya mendengar, turun dia terus. Ini namanya pemaksaan ya. Yang tidak berdalil. Ah, ini dia. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua tadi, bagaimana definisi sunnah katanya dari Bone tadi ya, yang menyaksikan di Hijrah TV ya, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat. Nah, gara-gara mendengar definisi ini orang malas ngerjakan sunnah katanya. Pertama kita katakan ini mustalahnya ulama ul-fiqh, istilahnya ulama usul ya, ini hanya untuk membedakan mana hukumnya wajib, mana hukumnya sunnah. Bukan itu yang menjadikan orang tolak ukurnya untuk beramal, tidak. Hanya klasifikasi hukum, yaitu memisahkan mana hukumnya wajib, mana hukumnya tidak wajib. Kemudian mereka sendiri ya, para ulama ini yang membagi hukum seperti ini, mereka mengancam orang-orang yang meremehkan amalan sunnah, di antaranya Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah taala? Orang yang meninggalkan sholat witir itu rajulun su turaddu syahadatuhu, orang yang buruk ya, tidak diterima persaksiannya. Padahal witir hukumnya apa? Sunnah. Ya, jadi ini sunnah menurut istilah ulama belakangan, bukan sunnah yang disebut oleh Rasul. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man raghiban sunnati falaysa minni. Kemudian juga faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, yang tidak mengamalkan sunnahku bukan termasuk golonganku. Ya, wallahu taala ala wa alam. Abu Hur. Ya. Ana
Pertama katanya, innama bunyatil masjid lima bunyat lahu. Masjid itu dibangun dengan tujuan untuk ibadah. Jadi tidak dibangun untuk yang lainnya. Ya. Jadi masjid dibangun dengan tujuan apa? Ibadah. Allah taala alam. Kita angkat satu telepon dulu. Ya, halo. Ya, dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh, silakan pertanyaannya. Tenggelam di danau atau di laut? Cari puluhan orang, senorang carinya enggak ketemu. Itu apa bacaannya Ustaz kalau yang baik, ditunggu jawabannya. Cari apa? Baik. Orang tahu di telur dan kenapa? Baik. Jadi yang mana apa syariatnya, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Orang tenggelam di laut di danau katanya, enggak ketemu katanya. Apa bacaannya? Kenapa orang ada yang pakai telur dan semisalnya supaya ketemu? La ilaha illallah. Ini sudah musibah, tambah apa? Tambah musibah, datang ke paranormal. Akhirnya kita yang kurang normal. Ya. Jadi kita katakan, cari dia semampunya. Ternyata kalau tidak ketemu, ingat wal gharqa syahid. Orang yang mati tenggelam insyaallah mati syahid. Keluarganya apa yang dilakukan? Kaum muslimin silakan sholat gaib. Sholat apa? Sholat gaib. Tidak ada bedanya, hanya kalau dia laki Allah maghfir lahu. Kalau dia perempuan Allah maghfir laha. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pesahab. Anti jadwal buhur. Itu ya? Tidak ada? Ya, yang kedua buhur. At-ta'unu rijsun. Ila Bani Israel. Awala man kana qablakum. Fala wa antum fihi fala. Aywa. Wa fala taqdimu alayhi. Fala takhruju firaran minhu. Firaran. Baik. Jadi ini hadis tentang kalau ada taun di suatu negeri, kalau kita di luar jangan datang, kalau kita di dalam jangan lari keluar takut mati. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kalau waktu tasyahud imam salah, bagaimana cara perempuan tepuk tangannya? Ya, sedangkan tangannya di atas lutut, boleh dipukul lututnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Masih banyak manusia mengagungkan jabatan dan uang. Sebagian manusia mengaku Islam tetap saja merasa bangga dengan dunia. Apakah termasuk bagian dari kesyirikan? Iya, ini termasuk bagian dari apa? Syirik. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Dari mana nih? Dari Riau. Dari Riau, silakan. Masjid satu kampung dua. Ya. Terus? Ya, kalau kita beli suaranya kurang besar, diulangi sedikit. Masjidnya terbetul kita melintas di depan masjid yang pertama. Pergi ke masjid kedua. Baik. Bagaimana kita di satu kampung masjidnya dua?
Ya, ketika ingin mendatangi masjid yang berikutnya, kita seberangi dia katanya. Pertama, kita dilarang, para hadirin rahmati Allah azza wajalla, menyeberangi masjid yang ada di kampung kita kecuali memang ada hajat di masjid lain. Ya, Allah taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Yamdun. Bagaimana sekarang kalau para itu karena artinya karena malu sama tetangganya dia naik ke masjid? La ilaha illallah. Bagaimana ada orang ke masjid karena malu sama tetangganya katanya? Ya, kita berharap ini adalah orang yang ya awalnya malu, mudah-mudahan itu menjadikan dia ikhlas. Kita katakan bahwasanya para ulama membolehkan dalam keadaan terpaksa, Al-Hanafiyah. Mana dia? Karena dia tidak bisa bahasa Arab. Maka oleh karena itu, kalau mau berdoa di dalam sujud dengan doa yang banyak atau di akhir salat, maka apa? Belajar dulu apa bahasa Arabnya. Dan kita katakan, kenapa kalau hanya sujud pakai mau berdoa? Bukankah di luar sholat masih banyak waktu mustajab? Antara azan dan? Kemudian apa? Sehari Jumat selepas asar sampai terbenam? Mana lagi? Waktu hujan. Mana juga sebelum berbuka? Sebagian ulama mengatakan hari Rabu setelah zuhur sampai asar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ri, silakan Ri. Abang, Ri. Apa makna fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Tukadziban. Ini surat Ar-Rahman nih, Ri. Sering diulang-ulangi oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Kenapa? Karena terlalu banyak dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Disebut tentang hujan, disebut tentang tanaman, disebut tentang api. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan kalau sudah sehebat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terakhir, apa hukumnya jika kita lupa mempunyai hutang dan yang memberi hutang tidak menagih? Apakah di akhirat tetap dihisab? La ilaha illallah. Ini namanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan namanya. Mumpung dia sudah lupa, enggak juga bayar. Enggak boleh. Ya. Hari kiamat tetap akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini beratnya namanya hutang, sebab sampai Nabi mengatakan, ya, kullu syai'in yughfaru lisyahid illa ad-dain. Orang mati syahid itu semua dosanya dimaafkan oleh Allah kecuali hutang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت